Khamis, kemungkinan berlaku perang sangat tinggi. Lebih sedozen kapal perang tentera laut Rusia bertolak ke Laut Baltik untuk latihan yang tertumpu pada pertahanan laut dan anti-pesawat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengeluarkan video yang menunjukkan kereta kebal dan kenderaan berperisai meninggalkan pangkalan tentera untuk latihan di wilayah Rostov Selatan. Pasukan tentera Rusia akan meninggalkan Belarus sebaik sahaja latihan bersama antara kedua-dua negara bekas Soviet itu tamat bulan depan, kata Kementerian Pertahanan Belarusia. Rusia dan Amerika Syarikat mesti terlibat dalam diplomasi untuk menyelesaikan kebuntuan mengenai Ukraine dan tidak membina ketegangan untuk mendapatkan mata politik, kata pegawai kanan keselamatan Rusia dan bekas Presiden Dmitry Medvedev. Penempatan ke Belarus, utara Ukraine, adalah sebahagian daripada pembentukan tentera Rusia yang lebih luas di rantau itu yang telah mencetuskan kebimbangan Barat bahawa Moskow merancang untuk menyerang Ukraine. Adapun, Rusia menafikan sebarang rancangan sedemikian. Pada akhir pemeriksaan, unit tentera dan subunit Angkatan Tentera Persekutuan Rusia akan meninggalkan wilayah Republik Belarus, kata kementerian tersebut. Kemungkinan besar ekonomi dunia akan terjejas kesan daripada isu ini.